Iya. Orang ya. 8 orang pemain aktif. Cek 1 2 3. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam olahraga. Di Open Turnamen Sepak Bola Mini Antar Klub Raja Wali di tahun 2023. Di mana di sini ada Oimori FC versus Parti FC. Wali Parti nomor punggung 5 tadi saudara Johan. Sana ada nomor punggung 6 saudara Firman. Depan berbahaya nomor punggung 21 saudara Igo. Shooting langsung tadi nomor punggung 17 para Setiawang tadi. Bali bola meninggalkan lapangan, menghasilkan tendangan gawang untuk Oimori FC. Dan dilakukan ke depan saudara-saudara. Bal nomor punggung 5 saudara Johan. Masih Johan bersama dengan nomor punggung 23 tadi saudara Dwi. Bali sana ada Oimori, berbahaya. Sambar begitu saja nomor punggung 6 tadi para Firman. Jadi klub yang Bali lemparan ke dalam, Tugoy Mori. Sampaikan yang ada kendala itu tentu ada klub. Masih lemparan ke dalam untuk Parti tadi. Percobaan yang kedua kali nomor punggung 21. Para Igo ke depan berbahaya saudara-saudara. Karena ada nomor punggung 6. Dan dilakukan ke depan berbahaya. Masih. Karena ada Igo, belakang saja. Sama dengan nomor punggung 5 saudara Johan. Masih Johan otak-atik lagi bola ke depan. Sana ada nomor punggung 7 nama Adi saudara-saudara. Berbahaya nomor punggung 21 para Igo ke depan. Sambar begitu saja. Playback yang dimiliki Oimori tadi. Terjadi lemparan ke dalam untuk Oimori. Nomor punggung 2 para Rawa. Sudah dilakukan Rawa. Kembali nomor punggung 21 Igo. Berbahaya otak-atik lagi bola. Dua pemain dilewati ke depan saja saudara-saudara. Masih Igo, maksud kami Johan tadi. Depan saudara-saudara. Masih Oimori nomor punggung 9 darah Sari tadi. Untuk Parti FC dilakukan nomor punggung 15 darah Oji. Depan berbahaya nomor punggung 7 darah Adi tadi. Sana ada nomor punggung 17 Setiawan tadi saudara-saudara. Jatuh bangun tadi. Bal nomor punggung 3 saudara Dwi. Masih Dwi terobosan ke depan saudara-saudara. Kandas lagi rupanya. Kembali Oimori membangun serangan dalam sektor kiri. Berbahaya nomor punggung 14 saudara Rabi. Bali nomor punggung 9 tadi. Sayang sekali Sari. Lemparan penjaga gawang. Sana ada nomor punggung 6 saudara Firman. Masih nomor punggung 7 Adi. Shooting langsung.
langsung melambung di atas Mister Gawang tadi. Bola meninggalkan lapangan, menghasilkan tendangan gawang untuk Oimori FC. Tendangan gawang sudah dilakukan ke depan. Tanda dari nomor punggung 7. Masih nomor punggung 15 Oji berbahaya. Otak-atik lagi bola Oji. Tandas lagi rupanya. Balik tendangan pojok. Nomor punggung 6 Firman, crossing berbahaya. Headingan lagi saudara-saudara. Balisan ada nomor punggung 17 saudara Setiawan. Masih Setiawan kerjasama dengan Adi. Kembali lawan Dwi. Berbahaya. Oimori nomor punggung 9 saudara Sari kerjasama dengan nomor punggung 7. Masih otak-atik lagi bola saudara-saudara. Hamzah. Balisan balik lagi untuk Party. Nomor punggung 17. Sayang sekali saudara-saudara. Kembali nomor punggung 14 ke depan. Berbahaya. Sana ada penjaga gawang yang dimiliki Party FC. Lemparan penjaga gawang ke depan saja nomor punggung 17 yang dituju Setiawan. Bola meninggalkan lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam untuk Oimori. Dilakukan ke depan saudara-saudara, berbahaya nomor punggung 7. Terlambat tadi. Bali, masih Firman. Otak-atik lagi bola Firman. Ke depan saudara-saudara dihadang begitu saja. Bali Oimori nomor punggung 2 di sana saudara Rawa. Tandas lagi rupanya. Masih nomor punggung 15 Oji. Depan. Tandas lagi. Terjadi serangan balik Hamza tadi saudara-saudara melebar saja nomor punggung 9. Shooting langsung. Ya kita kembali ke lapangan Mitra Raga. Masih serangan balik lagi untuk Party FC nomor punggung 15 saudara Oji. Sayang sekali terjadi lemparan ke dalam Party FC. Balik sana ada Oimori nomor punggung 5. Repan saja tadi saudara Chon, saudara-saudara berbahaya nomor punggung 21 di sana. Repan masih Parti nomor punggung 7 Adil shooting langsung tadi. Balik tendangan bebas. Berarti sudah dilakukan. Berbahaya. Amber begitu saja penjaga gawang ke depan. Masih nomor punggung 7 saudara Hamzah. Masih Hamzah perebutan bola lagi di sana saudara-saudara. Balik ke depan sana ada nomor punggung 21. Balik nomor punggung 7 crossing ke depan saudara-saudara berbahaya nomor punggung 15. Oji tadi sayang sekali tidak bisa dikontrol. Bola meninggalkan lapangan menghasilkan tendangan gawang. Masih bisa diselamatkan saudara-saudara ke depan. Ada De Johan. Kami Firman tadi. Depan berbahaya. Shooting langsung tadi. Nomor punggung 21 Dara Igo. Tendangan gawang. Lakukan ke depan sana ada nomor punggung 15 saudara Oji. Bal nomor punggung 5 Dara Johan. Depan saudara-saudara nomor punggung 17 yang dituju. Tendangan gawang sudah dilakukan ke depan sana ada nomor punggung 7 yang dituju. Masih nomor punggung 23 di sana Dara Dwi. Depan saudara-saudara dilakukan berbahaya. Sayang sekali. Kembali darat Johan tadi saudara-saudara terlalu melebar tadi lemparan ke dalam untuk Oimori nomor punggung 2. Karena Rawa sudah dilakukan terjadi kesalahan tadi saudara-saudara. Kembali lemparan ke dalam untuk Party FC sudah dilakukan ke depan. Wahai nomor punggung 17 yang dituju Setiawan.
Balik nomor punggung 10 sana Bo. Bahaya. Masih nomor punggung 7 saudara Adi. Berbahaya nomor punggung 15 Oji crossing. Sana ada nomor punggung 21 saudara Igo. Masih Igo otak-atik lagi bola kembali nomor punggung 23. Barat Dwi. Igo. Sayang sekali. Terlalu melambung tadi. Balik tendangan gawang untuk Wai Mori. Dari lakukan berbahaya saudara-saudara. Igo ancang-ancang crossing. Gol ternyata saudara-saudara. Nomor punggung 17. Dara Setiawan. Yang mencatatkan namanya juga di papan skor. Dengan dilakukan balik nomor punggung 10 shooting langsung tadi. Sana ada Johan nomor punggung 5. Masih Johan otak-atik lagi bola saudara-saudara. Kerjasama dengan nomor punggung 23 saudara Dwi. Melebar saja di sektor kiri. Ada Firman. Kembali nomor punggung 15 Oji. Masih Firman otak-atik lagi bola. Kerjasama dengan nomor punggung 7 Adi. Terobosan. Kembali lemparan ke dalam. Dan dilakukan ke depan. Sana ada Dwi saudara-saudara. Shooting langsung. Hampir-hampir saja tadi. Nomor punggung 15. Dara Oti dari masih Wai Mori nomor punggung 7. Balik tendangan bebas. Dan dilakukan ke depan berbahaya. Balik penjaga gawang yang dimiliki Parti FC. Sudah sana ada Firman. Terobosan ke depan nomor punggung 17 Setiawan yang dituju. Balik Wai Mori lagi saudara-saudara. Untuk Parti FC. Sudah dilakukan berbahaya. Masih serangan balik lagi. Untuk Wai Mori. Balik Wai Mori. Sana ada Firman. Ke depan nomor punggung 15 saudara Oji. Tandas lagi rupanya. Nomor punggung 17 Andi. Terobosan berbahaya saudara-saudara. Shooting langsung. Hampir-hampir saja tadi. Pan menghasilkan tendangan gawang. Sudah dilakukan di sana ada Johan. Kerjasama dengan Dwi. Masih Dwi kembali nomor punggung 21 saudara-saudara. Terjadi handsball tadi. Menghasilkan tendangan bebas untuk Parti FC. Sudah dilakukan ke depan sana ada nomor punggung 7 terobosan berbahaya. Shooting langsung tadi. Sambar begitu saja. Nomor punggung 2 tadi. Dilakukan. Kembali Johan. Kerjasama dengan Dwi saudara. Kedepan terobosan. Terlalu melebar tadi. Ini bulan. Dan Rawa sudah dilakukan. Sana ada nomor punggung 14. Rabi tadi yang dituju. Kembali Dwi saudara. Kerjasama dengan Johan. Masih Johan. Melebar saja Firman. Sana ada nomor punggung 7 saudara Adi. Kedepan berbahaya nomor punggung 21 saudara Igo. Shooting langsung tadi Igo. Hampir-hampir saja tadi. Balik tendangan gawang. Untuk Wai Mori sudah dilakukan ke depan berbahaya saudara-saudara. Dilakukan ke depan ada Setiawan. Wasi. Setiawan otak-atik lagi bola. Bersama dengan nomor punggung 7 Adi. Hampir-hampir saja tadi saudara-saudara. Mengenai Mister Gawang. Karena gawang sudah dilakukan nomor punggung 10. Balik nomor punggung 5 Johan. Dibiarkan begitu saja. Karena gawang sudah dilakukan. Dwi ke depan. Terlalu buru-buru tadi Dwi. Balik lemparan ke dalam. Dilakukan nomor punggung 10 yang dituju saudara Bo. Nomor punggung 9 saudara-saudara yang mencatatkan namanya di papan skor saudara Sari 9. Shooting langsung tadi ada penjaga gawang dan dilakukan ke depan saudara-saudara. Johan ke depan. Masih Setiawan di sana. Balik berbahaya saudara-saudara. Balik penjaga gawang lemparan ke depan. Sana ada Firman. Masih Johan berbahaya. Dan dilakukan nomor punggung 15 Oji. Terjadi handsball tadi. Rangga sudah dilakukan melebar saja sana ada Dwi.
Pasi. Lemparan ke dalam. Nomor punggung 7 berbahaya. Kembali Setiawan, pelan saja nomor punggung 7 Adi tadi berbahaya. Igo tadi saudara-saudara shooting langsung. Hampir-hampir saja tadi Dwi. Untuk party FC sudah dilakukan. Berbahaya. Kembali Dwi lagi saudara-saudara. Tenang gaul sudah dilakukan nomor punggung 7 di 7 saudara. Bali nomor punggung 7 ke depan. Karena ada nomor punggung 14 Rabi. Masih Rabi ya, tengah-tengah lagi bola saudara-saudara. Sayang sekali kandas rupanya. Terjadi lemparan ke dalam untuk Waimori nomor punggung 7 darah Hamzah. Sudah dilakukan kembali Hamzah di sana saudara-saudara. Ke depan berbahaya. Balik tendangan pojok untuk Waimori FC nomor punggung 14 saudara Rabi. Renggaung sudah lakukan ke depan saudara-saudara. Balik nomor punggung 17 pelan saja berbahaya. Terobosan Setiawan tadi. Ke depan. Balik sana ada Firman nomor punggung 6 mencari kawan saudara-saudara. Masih Firman. Balik nomor punggung 7 saudara Adi. Terobosan ke depan sana ada Setiawan. Berbahaya saudara-saudara. Hampir-hampir saja tadi. Balik serangan balik lagi nomor punggung 10 saudara Bo. Depan nomor punggung 14 di sana saudara-saudara. Masih terobosan. Shooting langsung tadi Setiawan. Tenang gawang sudah dilakukan ke depan. Headingan tadi saudara-saudara. Balik bola meninggalkan lapangan. Menghasilkan tadi. Dan dilakukan senada Dwi. Depan saudara-saudara Setiawan. Masih Adi headingan lagi. Bali Adi lagi saudara-saudara. Terjadi pelanggaran tadi. Kan itu. Berpunggung 5 saudara Jumu. Dan dilakukan ke depan berbahaya. Headingan lagi tadi. Masih party nomor punggung 7 lebar saja sana ada Firman. Masih Setiawan otak-atik lagi bola saudara-saudara berbahaya. Kembali tendangan gawang untuk Oimori dan dilakukan ke depan saudara-saudara berbahaya. Hampir-hampir saja tadi sana ada Firman nomor punggung 6 cari kawan ke depan saja sana ada nomor punggung 21 saudara Igo tadi. Kembali Adi saudara-saudara, Igo. Sampai begitu saja lebih kehandal yang dimiliki Oimori. Headingan lagi berbahaya. Ke depan, Rada Dewi. Kembali nomor punggung 12 saudara, Rabi. Ke depan saja berbahaya saudara-saudara. Kembali Firman, nomor punggung 15. Raji, shooting langsung tadi saudara-saudara. Sekali Oji tadi. Lut panjang berbunyi menandakan babak pertama telah usai saudara-saudara. Dengan skor imbang satu sama. Nanti kita saksikan secara bersama di babak kedua nanti. Nah ya minimal lah. Ya itulah. Kapan lagi? Wasit. Kan cair bulan udah mau tiket cair. Dari parti SD nomor punggung 6 di 11. Nah ya mesti kita saya ganteng lah. Kenapa? Kenapa? Ini dua belas. Oh iya. Kartu kuning. Ya kita kembali ke lapangan Mitraga, masih berbahaya. Hampir-hampir saja tadi dibuang begitu saja penjaga gawang dimiliki Oimori FC. Wali tengah pojok untuk Oimori FC. Masih kami party
Dan dilakukan berbahaya heading lagi nomor 11 tadi. Narahemin. Ya. Angin lu. Kembali Omori membangun serangan nomor 17 saudara Andi. Kandas lagi Andi. Terjadi lemparan ke dalam di gol Omori FC. Dan dilakukan ke depan sana ada nomor punggung 12. Saudara Jufrin tadi. Kembali lemparan ke dalam berbahaya saudara-saudara. Sekali. 21 tadi. Dari Igo saudara-saudara. Berbahaya nomor punggung 11. Henmin tadi. Lalu bola meninggalkan lapangan menghasilkan tendangan gawang untuk Omori FC. Tendangan gawang sudah dilakukan ke depan saudara-saudara. Masih Henmin tadi. Lalu nomor punggung 14 saudara Rabi. Masih otak atik lagi luar Rabi. Berbahaya. Kandas lagi rupanya di sana ada Igo. Masih Parti. Berbahaya nomor punggung di sana. Berbahaya saudara-saudara. Balik nomor punggung 17 ke depan kerjasama dengan punggung 14. Masih nomor punggung 23 saudara Dwi. Dan dilakukan ke depan berbahaya. Tendangan gawang sudah dilakukan ke depan. Berbahaya saudara-saudara. Shooting langsung. Masih nomor punggung 6 di sana. Shooting lagi. Sayang sekali. Karena ada penjaga gawang dimiliki Party. Bali Omori. Masih Party saudara-saudara. Shooting langsung. Dibuang begitu saja. Kembali lemparan ke dalam untuk Party. Sayang sekali. Terlalu melambung tadi. Terjadi bola meninggalkan lapangan. Menghasilkan tendangan gawang untuk Omori FC. Tendangan gawang dan dilakukan ke depan saudara-saudara. Masih headingan lagi. Bal nomor punggung 2 disambar begitu saja. Itu kuning tuh. 15. 15 Party. Terusan berbahaya headingan lagi di sana saudara-saudara. Balik Party. Nomor punggung 5 tadi. Sana ada Rawa. Sambar ke depan saja. Berbahaya. Nomor punggung 7 saudara Adi. Masih Adi kerjasama dengan Oji saudara-saudara. Belakang saja berbahaya. Terlalu memanjang tadi. Nomor Oji. Dilakukan karena ada nomor punggung 5 saudara Johan. Masih nomor punggung 11. Sana ada Setiawan nomor punggung 17. Berbahaya. Shooting langsung tadi. Hampir-hampir saja saudara-saudara. Nomor punggung 15 saudara Oji tadi. Bali Oji di sana saudara-saudara. Maksud kami Dwi. Kembali tendangan bebas. Dan dilakukan Dwi yang dituju. Shooting langsung. Bali penjaga gawang cukup lincah juga ini saudara-saudara. Dilakukan ke depan. Bali nomor punggung 15. Oji. Sambar begitu saja saudara Dwi. Masih nomor punggung 11. Ke depan. Bali nomor punggung 14. Dengan PHP tadi saudara-saudara. Berbahaya. Masih sana ada nomor punggung 6. Darah K saudara-saudara. Depan saja berbahaya. Masih Johan. Depan nomor punggung 11 saudara Himin. Berbahaya ke depan. Hampir-hampir saja tadi. Darah cobaan. Wasit pergantian pemain. Nomor punggung 17. Dari Omori. Masuk 13. Tendangan gawang. Cari mix satu. Dilakukan ke depan saudara-saudara. Masih sana ada Johan pelan saja. Emin. Kembali Adi nomor punggung 7 ke depan. Sana ada Setiawan berbahaya.
Dara Igo masih otak-atik lagi bola Igo. Crossing. Dibuang begitu Mereka saja. Nomor punggung 2 tadi. Dara Rawa. Mik. Balik lemparan ke dalam. Beli baterai serba itu. Lemparan ke dalam sudah dilakukan berbahaya. Renggau sudah dilakukan ke depan saudara-saudara. Balik penjaga gawang dimiliki Party of G. Nomor punggung 11, Hemin ke depan. Masih kandas lagi nomor punggung 6 sana K. Terobosan K. Sana ada nomor punggung 14, Rabi. Masih Rabi duel tadi. Barat Cohang tadi saudara-saudara. Balik Setiawan. Sana ada Oji berbahaya. Sambar begitu saja. Balik ke depan saudara-saudara. Masih sana ada penjaga gawang. Hampir-hampir saja tadi. Dilakukan sana ada Hemin. Masih Hemin kerjasama dengan Adi. Kembali Igo ke sana. Kembali Adi. Terobosan berbahaya sana ada Igo. Masih Ido, Igo. Otak-atik lagi bola saudara-saudara. Jatuh bangun tadi nomor punggung 12. Berbahaya. Buang begitu saja. Nomor punggung 2 tadi saudara. Rawa saudara-saudara. Lemparan ke dalam Cuan, kerjasama dengan Hemin, masih Adi lagi. Depan Hemin, otak atik lagi bola sana. Berbahaya Igo. Dibuang begitu saja lagi saudara. Rawa tadi. Kembali lemparan ke dalam, untuk Party FC sudah dilakukan sana ada Cuan. Masih. Darat Dwi melebar saja di sektor kanan. Kembali Hemin, kerjasama dengan Cuan saudara-saudara ke depan Adi. Masih nomor punggung 2, sana ada nomor punggung 13. Masih Cuhan lagi ke depan. Sana ada Oji, Wali, Setiawan. Nomor punggung 14. Ke depan saja saudara-saudara. Berbahaya nomor punggung 8 di sana terobosan. Sana ada nomor punggung 13. Masih berbahaya saudara-saudara. Wali penjaga gawang cukup lincah juga ini. Dimiliki Oimori. Lemparan penjaga sudah dilakukan. Masih sambar begitu saja nomor punggung 2 saudara-saudara. Lemparan ke dalam sudah dilakukan. Sana ada Adi nomor punggung 7. Masih Adi terobosan. Sambar begitu saja saudara. Rawat tadi saudara-saudara. Kembali Dwi pelan saja tadi. Igo berbahaya. Masih Igo, shooting langsung saudara-saudara, hampir-hampir saja tadi. Dan dilakukan, sana ada Oji, masih kembali Cuhan saudara-saudara, berbahaya, depan, sambar begitu saja. Masih pelan saja, berbahaya, Setiawan, shooting lagi tadi saudara-saudara, depan, Cuhan. Terobosan, sayang sekali terlalu melambung tadi. Terjadi handsball tadi. Hasilkan tendangan bebas. Dan dilakukan Cohan, shooting langsung tadi. Wasit pergantian pemain. Makan, suami. Ayo berangkat dulu lah sekarang. Dia sendiri bang, yeah. bawa motor yang ada di barang sih, jupi terjatuh, pelan bawa helm. Masih nomor punggung 12 berbahaya. Kerjasama dengan nomor punggung 14 saudara-saudara. Rabi crossing berbahaya, headingan lagi. Lalu penjaga gawang lemparan ke depan. Bang, Raymond dua kali nih bos, senggol doang. Pulang Januari kering frontal. Masih Parti nomor punggung 15 Oji pelan saja tadi. Lalu penjaga gawang ke depan. Ada nomor punggung 11 Hemin. Shooting langsung Hemin. Hampir-hampir saja tadi saudara-saudara. Nomor punggung 14 sana. Ke depan. Bali nomor punggung 6 berbahaya saudara-saudara ke depan. Otak-atik lagi bola. Belum makan siang. Terobosan sana ada Setiawan yang dituju. Dibuang begitu saja saudara-saudara. Balik nomor punggung 13, nomor punggung 14 sana Rabi,
Depan saja nomor 26 tadi saudara Carson, ada nomor 13 Egis berbahaya. Hampir begitu saja saudara-saudara. Kali sana ada nomor 21 Igo, otak atik lagi bola kandas lagi rupanya. Terjadi lemparan ke dalam, Igo sudah dilakukan. Tinggal lagi saudara-saudara. Pelanggaran ternyata tadi menghasilkan tendangan bebas. Dilakukan ke depan, berbahaya. Masih rebutan bola lagi di sana saudara-saudara. Dibuang begitu saja, nomor punggung 23 tadi saudara Dwi. Terjadi tendangan pojok untuk Waimori FC. Dan dilakukan. Cora aja, cora. Masih parti di sana saudara-saudara. Lara Johan lebar saja di sektor kiri. Ke depan terobosan berbahaya. Biarkan begitu saja. Ke depan terobosan headingan lagi. Bali Johan crossing ke depan. Sana ada Setiawan shooting langsung tadi. Bali tendangan gawang. Dan dilakukan ke depan. Nomor punggung 31 saudara Koko. Masih Igo. Anda selagi rupanya saudara-saudara. Masih Koko. Kerjasama dengan nomor 11. Hermin tadi berbahaya, hampir-hampir saja tadi saudara-saudara. Serangan balik lagi untuk Waimori, berbahaya nomor punggung 12 di sana saudara-saudara. Jufrin terjadi lemparan ke dalam saudara Jufrin dan dilakukan ke depan. Masih kembali Igo kerjasama dengan Setiawan, berbahaya Setiawan. Terobosan saudara-saudara, pelan saja tadi. Anak ada penjaga gawang cukup lincah juga saudara-saudara. Depan terobosan berbahaya. Kembali penjaga gawang di sana. Bersama dengan Oji nomor punggung 15. Kandas lagi rupanya. Kedepan. Karena ada nomor punggung 13 saudara Egis. Masih hampir begitu saja saudara-saudara. Jadi bola meninggalkan lapangan. Menghasilkan tendangan gawang untuk Oimori. Dan dilakukan ke depan. Tendangan gawang sudah dilakukan. Sana ada nomor punggung 23 saudara Dwi. Kedepan terobosan saudara-saudara. Kembali nomor punggung 6 sana berbahaya. Masih nomor punggung 13. Kandas lagi rupanya Dwi. Kedepan. Sana ada nomor punggung 14. Masih nomor punggung 14. Para killer. Dan dilakukan killer berbahaya. Hedingan lagi saudara-saudara. Terjadi handspark tadi nomor punggung 12. Dua kali. Kartu kuning, kartu merah. Ganti kate. Sengaja. Dia oh, sengaja begini dia pakai tangan. Masih kukuh saudara-saudara. Kedepan headingan lagi berbahaya. Ada nomor punggung 13 ke depan. Masih Johan tadi. Pelan saja, balik Dwi. Lebar saja. Nomor punggung 8 di sana. Bara killer tadi. Balik nomor punggung 11. Otak atik lagi bola saudara-saudara. Sambar begitu saja. Kedepan. Diuntungkan yo. Masih Johan. Kedepan saudara-saudara. Berbahaya. Masih sana ada nomor punggung 8 killer. Kedepan killer berbahaya. Johan lagi headingan tadi. Terjadi pelanggaran. Menghasilkan tendangan gawang. Nah dilakukan. Masih Johan. Lahan saja sana ada Dewi. Crossing. Tendangan gawang sudah dilakukan ke depan saudara-saudara, berbahaya. Balik penjaga gawang sudah dilakukan, sana ada Koko. Masih Koko kerjasama dengan Oji tadi. Kembali Koko saudara-saudara mencari kawan. Terobosan ke depan sana ada Setiawan. Dibuang begitu saja tadi saudara-saudara. Hampir-hampir saja tadi.
cukup mengancam juga bagi penjaga gawang dimiliki Waymore ini. Serangan bertubi-tubi di saudara-saudara. Ke depan, sabar begitu saja. Berbahaya, masih Johan di sana otak-atik lagi bola Johan. Balik Johan saudara-saudara. Masih Johan ke depan. Oji, terlambat tadi saudara-saudara. Suruh persiapan catatan lemparan ke dalam. Balik Oji. Persiapan penalti ini waktunya. Crossing berbahaya. Suruh catat ini. Apa yang? Tidingan lagi di sana saudara-saudara. Masih nomor punggung 11. Saudara Hemin. Balik kokoh saudara-saudara. Terobosan ke depan berbahaya. Go. Bahaya kan. Kota kan. Alah. Nomor punggung 14. Langsung saja tadi terobosan ke depan saudara-saudara. Setiawan. Otak-atik lagi bola. Shooting lagi saudara-saudara. Kiper emang jatuh bangun. Depan. Balik nomor punggung 6 membangun serangan. Para penjaga gawang saudara-saudara. Balik Setiawan, sana ada John. Balik Setiawan. Crossing, hampir-hampir saja tadi saudara-saudara. Hampir. Bunuh diri. Hampir. Tendangan gawang, maksud kami tendangan pojok tadi saudara-saudara. Sana ada nomor punggung 15 tadi, Oji. Masih Oji, terdepan terobosan, sambar begitu saja penjaga gawang, shooting langsung tadi saudara-saudara. Balik ke dalam pojok, ke Anas lagi rupanya. Terjadi lemparan ke dalam. Dan dilakukan ke depan berbahaya. Renggawang sudah lakukan ke depan. Berbahaya. Peluit panjang berbunyi menandakan babak kedua telah usai dengan skor 1-1. Saudara Rabi. Saudara kokoh. Saudara Kila.
dari parti saudara Johan. Perdana keempat dari Oi Mori, saudara Egis. Perdana kelima dari parti saudara Dwi. Lima dari Oi Mori, saudara Lasan. Lasan. Lasan kuat. Ini penentu bagi Oi Mori. Kalau ini gol, kemenangan akan diraih oleh Oi Mori. Kalau ini tidak gol,